Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billahi amma ba'd. Ikhwati fillah, hafidhakum Allah ta'ala. Meneruskan apa yang telah kita sampaikan, kita masuk yakni hak-hak suami istri secara globalnya. Kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu ta'ala, للزواج آثار هامة ومقتضيات كبيرة، فهو رابط بين الزوج وزوجته يلزم كل واحد منهما بحقوق للآخر. Berkaitan dengan permasalahan pernikahan, itu memiliki dampak-dampak yang penting, memiliki konsekuensi-konsekuensi yang banyak. Jadi bukan hanya pernyataan seorang aku terima nikahnya fulana bintu fulan dengan mahar ini dan itu. Tidak. Ternyata ucapan tersebut, pernyataan itu, perjanjian yang dinyatakan itu memiliki pengaruh-pengaruh yang besar dan memiliki konsekuensi-konsekuensi yang banyak. Qanafillah habidakum Allah ta'ala. Sehingga tatkala seseorang telah menyatakan penerimaannya dari si wali, berarti di situ dia telah siap untuk memikul sekian banyak, yakni tanggung jawab ataupun amanah. Fahuwa rabitatun baina zawji wa zawjatihi. Pernikahan itu adalah merupakan ikatan antara seorang suami dengan istrinya, yang masing-masing dari suami istri tersebut harus menunaikan hak-hak terhadap pihak yang lainnya. Qana billah habidakum Allah ta'ala. Asy-Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu ta'ala menyatakan, huququn badaniyatun wa huququn ijtima'iyatun wa huququn maliyah. Di antara hak-hak suami istri itu adalah hak-hak badan. Baik. Wajib seorang suami menggauli istrinya dengan cara yang ma'ruf. Di sana ada hak-hak istimaiyah. Kalau misalnya seseorang itu memiliki istri yang lebih dari satu, si istri memiliki hak supaya suaminya itu berada di rumahnya atau tempat tinggalnya sebagaimana haknya istri-istri yang lainnya.
Wa hukukun maliyah, dan hak-hak berkaitan dengan harta, yakni nafkah. Bahkan di sana ada hak yang lebih penting daripada apa yang tadi telah disebutkan, yakni hukukun tarbiyah, yakni hak-hak untuk mendidik, membimbing, menuntun. Kita bukan berbicara tentang permasalahan pajak. Kalau orang pajak bilang jangan hanya sekedar menuntut hak, lupa dengan kewajiban. Kita berbicara tentang syariah, khususnya berkaitan antara suami istri. Jangan saja seorang suami menuntut haknya terhadap istrinya, lupa terhadap kewajibannya. Demikian juga kita nyatakan, janganlah seorang istri hanya menuntut dan menuntut akan hak-haknya, lupa kewajiban yang harus dia tunaikan kepada suaminya. Fayajibu ala zawjaini an yu'ashira kullun minhumal akhar bil ma'ruf. Maka wajib bagi seorang suami istri itu untuk masing-masing, yaitu mempergauli terhadap pihak yang lainnya dengan cara yang ma'ruf, dengan cara yang mubah, dengan cara yang halal. Wa an yabdulal haqqal wajiba lahu bi kulli samahatin wa suhulatin min ghairi takarruhin li badrihi wa la mumatalatin. Wajib dari masing-masing pihaknya untuk menunaikan, mencurahkan apa yang menjadi kewajibannya terhadap pihak yang lainnya. Bisa maha dengan berlapang dada, dengan cara yang mudah dan gampang, tanpa adanya unsur keterpaksaan di dalam menunaikannya. Tanpa adanya suatu perkara yang menyulitkan. Karena Allah Subhanahu wa taala menyatakan, wa ashiruhunna bil ma'ruf. Wahai para suami, pergaulilah istri-istri kalian dengan cara yang ma'ruf. Kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala selanjutnya, kama yajibu 'alal mar'ati an tabdula li zawjiha ma yajibu 'alaiha badluhu. Sebagaimana wajib bagi seorang istri untuk mencurahkan terhadap suaminya berbagai macam hak-hak suami tersebut. Kalau kita itu menginginkan kehidupan keluarga kita itu adalah keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah, maka hendaknya masing-masing mengetahui dan menunaikan apa yang menjadi kewajibannya. وَمَتَا قَامَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنَ الزَّوْجَيْنِ بِمَا يَجِبُ عَلَيْهِ لِلْآخَرِ كَانَتْ حَيَاتُهُمَا سَعِيدَةٌ سَعِيدَةً. Maka tatkala masing-masing daripada suami istri tersebut itu menunaikan apa yang menjadi kewajibannya terhadap pihak yang lainnya, tidak hanya sekedar menuntut hak lupa dengan kewajibannya,
Tatkala masing-masing itu menyadari dan menunaikan apa yang menjadi kewajibannya, maka jadilah kehidupan suami istri tersebut adalah kehidupan keluarga yang bahagia. Wadamatil isratu bainahuma. Hubungan yang baik itu akan terus-menerus berjalan di antara keduanya. Wa in kana al-amru bil 'aqsi hasara shiqaq wa niza'. Dan apabila terjadinya itu sebaliknya, seorang suami tidak menunaikan apa yang menjadi kewajibannya terhadap istrinya, seorang istri juga demikian, maka akan terjadi perselisihan, pertentangan. Kemudian yang paling ujungnya adalah terjadi perceraian. Yang dimana perceraian itu menimbulkan sekian banyak permasalahan. Lebih-lebih, kalau seseorang itu bercerainya tidak dengan adab-adab yang syar'i. Ini, ada sebagian orang melakukan yakni perceraian itu tidak memakai mazhabnya, yakni Bani Adam. Gak memakai mazhabnya, yakni Bani Adam. Gak ada tala roji'i wala ta'la yakni ba'in. Gak ada. Kalau sedang pengen kumpul, ya kumpul. Kalau sedang pengen pisah, ya pisah. Gak dihitung. Kalau sedang bosan, nyatakan yakni kamu sudah saya talak. Tidak ditunaikan apa yang menjadi hak-haknya. Kalau sedang senang, rujuk lagi. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ini permasalahan istilahnya selebritis. Kawin cerai itu yang terjadi bukan hanya yakni di kalangan para artis ataupun bintang film, ternyata menggejala yakni sebagian daripada orang yang diberikan hidayah atau taufik oleh Allah Subhanahu wa taala, dikaruniakan nikmat agama, juga terbawa dengan pola pikir dan berbagai macam perbuatan-perbuatan seperti perbuatan mereka. Lebih-lebih lagi, yakni tatkala mencerai tidak ditunaikan apa yang menjadi haknya. Kalau talak roji'i masih memiliki hak untuk mendapatkan apa? Nafkah. Masih memiliki hak untuk mendapatkan yakni tempat tinggal. Sebagian orang tidak melakukan hal tersebut. Lebih-lebih yakni anak yang Allah Subhanahu wa taala karuniakan kepada dia dari istri yang bermasalah dengan dirinya. Kalau si istri memang ada mantan istri, ada. Tapi namanya anak tetap anaknya. Sehingga terus-menerus berhak untuk mendapatkan nafkah dari bapaknya. Sampai ada sebagian wali itu menyatakan, "Loh, nak pulang kok suamimu sudah ganti?" Karena si wanita tersebut itu tidak berani pulang kecuali disertai dengan yakni suami yang menjadi penggantinya. Terjadi yang demikian itu, ikhwana fillah, hafizakumullahu taala.
Hendaknya kita bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala tatkala kita itu mengikrarnya, mengikrarkan yakni ijab kabul kita tatkala kita itu melakukan pernikahan. Jangan sampai terjadinya berbagai macam yakni kezaliman-kezaliman. Baik. Dan di mana ikhwan fillah hafizakumullah ta'ala merupakan sunnatullah dalam kehidupan keluarga. Kita akan dihadapkan berbagai macam permasalahan-permasalahan. Kita akan dihadapkan berbagai macam problematika kehidupan keluarga. Karena Allah subhanahu wa ta'ala telah menyatakan di dalam kitabnya, Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dialah Allah subhanahu wa ta'ala yang telah menciptakan kematian dan kehidupan untuk menguji kalian siapa di antara kalian yang terbaik akan amalannya. Jangan mempermasalahkan kok timbul masalah dalam kehidupan keluarga suami istri. Itu sunnatullah, mesti terjadi. Tapi yang harus kita pikirkan adalah bagaimana kita itu menghadapi masalah dengan cara yang diridhai oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Qanafillah habidhakumullahu ta'ala. Ini secara global dalam kehidupan keluarga. Karena waktu yang tidak memungkinkan. Baik. Adapun permasalahan hak-hak yang berikutnya adalah hak-haknya anak. Setelah menikah. Allah subhanahu wa ta'ala mungkin takdirkan dari pernikahan tersebut punya anak. Ternyata anak-anak pun memiliki hak. Baik hak tarbiyah, pendidikan, kemudian hak nafkah, mendapatkan yakni nafkah dari orang tuanya, maupun hak-hak yang lainnya. Fana billah hafidhakumullahu ta'ala. Di antara hak-hak yang paling pokok yang dibutuhkan oleh anak yang wajib ditunaikan oleh kedua orang tuanya adalah hak tarbiyah. Walaupun di sana ada hak nafkah, ada hak tatkala memberi kepada anak itu harus adil. Tidak diboleh dilebihkan sebagian anak atas sebagian yang lainnya. Namun kita ambil perkara yang paling pentingnya. Yani hak yang paling pentingnya adalah at-tarbiyah. Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan di dalam Al-Quranul Karim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah diri-diri kalian dan keluarga-keluarga kalian dari api neraka. Baik, di antara upaya untuk kita itu menjaga khususnya anak-anak kita dari api neraka adalah sebagaimana apa yang dinyatakan oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhum, radhiyallahu taala anhu, adibuhum wa allimuhum.
tuntunkanlah adab-adab yang baik kepada mereka dan ajarilah mereka. Bagaimana adabnya seorang hamba terhadap Allah Tabaraka wa Ta'ala? Bagaimana adabnya seorang hamba terhadap utusannya Allah Subhanahu wa Ta'ala? Bagaimana adabnya seorang hamba terhadap kedua orang tuanya dan yang lain sebagainya dan yang lain sebagainya? Dan di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. والرجل راء في أهله ومسؤول عن رعيته. Setiap kalian itu adalah pemimpin dan setiap kalian itu akan menjadi orang yang dimintai akan pertanggungjawaban terhadap kepemimpinannya. Seorang kepala rumah tangga, dia itu adalah pemimpin bagi anggota keluarganya dan dia adalah orang yang akan dimintai pertanggungjawaban tentang kepemimpinannya. Kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala, فالأولاد أمانة في عنق الوالدين. Maka anak-anak itu adalah merupakan amanah yang berada di punggung-punggung kedua orang tuanya. Wahuma mas'ulani anhuma yaumal qiyamah, dan kedua orang tua itulah yang akan dimintai pertanggungjawaban tentang anak-anaknya nanti pada hari kiamat. وبتربيتهم التربية الدينية والأخلاقية يخرج الوالدان من تبعات هذه الرعية ويصلح الأولاد فيكونون قرة عين الأبوين في الدنيا والآخرة. Dan dengan tarbiyah terhadap mereka anak-anak kita, tarbiyah agama, tarbiyah akhlak yang mulia, maka kedua orang tua itu akan selamat dari tanggung jawabnya dia terhadap anak-anaknya. Dan di mana anak-anak insyaallah ta'ala dengan tarbiyah yang salihah, yang hasanah, maka anak-anak itu akan menjadi anak-anak yang saleh dan mereka itu akan menjadi penyejuk mata bagi kedua orang tuanya. Tatkala kedua orang tuanya itu di dunia dan di akhirat. Allah Subhanahu wa taala menyatakan, "Walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biimanin." Dan orang-orang yang beriman, kemudian anak-anak keturunannya itu mengikuti orang tua mereka untuk beriman. Menjadi anak-anak yang saleh dan salihah. Alhaqna bihim dzurriyyatahum.
maka kami akan kumpulkan mereka para orang tua itu dengan anak-anaknya. Wama alatnahum min amalihim min syai', dan kami tidak akan mengurangi sedikit pun daripada amalan-amalan mereka. Maka di sini menunjukkan kepada kita, ikhwana fillah habidakumullahu ta'ala, kalau kita itu cinta terhadap anak kita karena Allah subhanahu wa ta'ala, buktikan kecintaan tersebut dengan mendidik mereka, membimbing mereka, sehingga mudah-mudahan bukan hanya Allah subhanahu wa ta'ala kumpulkan kita sebagai orang tua dengan anak-anak kita itu di dunia, akan tetapi Allah subhanahu wa ta'ala kumpulkan di tempat yang lebih mulia daripada itu, di tempat yang hakiki dan abadi, di akhirat nanti. Namun tentunya untuk mendapatkan keutamaan yang demikian mulianya, yang demikian agungnya, yang demikian tingginya, bukan perkara yang gampang, bukan perkara yang mudah. Al-jaza'u min jinsil amal. Untuk mendapatkan pahala yang besar, butuh kesabaran, butuh yakni keikhlasan, butuh perjuangan, butuh pengorbanan. Dan lebih daripada itu, butuh kita itu pertolongan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga upaya-upaya mendidik anak-anak kita itu, kita iringi dengan doa, minta kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena Allah subhanahu wa ta'ala lah yang berkuasa untuk menjadikan baik kita dan mereka, anak-anak kita. Ikhwana billah hafidhakumullahu ta'ala. Asy-Syaikh Muhammad ibn Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu ta'ala menyatakan, walaqad istahana katsiran minal walidaini bihadzal haqq, dan sungguh-sungguh kebanyakan dari para orang tua itu menganggap remeh, menganggap rendah, menyepelekan, menelantarkan akan hak ini, permasalahan tarbiyah ini. Sehingga seakan-akan kalau sudah dimasukkan ke dalam sebuah lembaga tarbiyah, sudah selesai. Itu adalah perkara yang keliru. Tetap hak tarbiyah itu atau kewajiban tarbiyah itu ada pada orang tua. Sedangkan lembaga-lembaga tarbiyah, ustaz-ustaz itu hanyalah sekedar membantu di dalam mentarbiyah anak-anak kita. Sehingga kita harus terus memantau. Sehingga terus kita itu harus yakni mengevaluasi. Kita harus yakni menutupi berbagai macam kekurangan. Kita harus bisa siap untuk membenahi dan seterusnya demi kebaikan anak-anak kita. Selanjutnya kata Syekh Muhammad ibn Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, fa'ada'u awladahum wa nasawuhum kana la mas'uliyatan lahum alaihim. Maka para sebagian para orang tua itu mentelantarkan yakni anak-anak mereka, melalaikan yakni mereka, seakan-akan orang tua itu tidak memiliki kewajiban, tidak memiliki
yakni tanggung jawab untuk mentarbiah mereka. La yas'aluna aina dhahabu. Orang tua tidak mempertanyakan atau tidak bertanya kepada anak-anaknya, kemana mereka itu pergi? Pergi, sudah besar kok. Tidak tanya, tidak ditanya, kemana nak kamu itu pergi? Wala mata ja'u. Tidak bertanya kepada anak-anaknya, kalau pergi, jam berapa kamu akan balik? Walaman asdiqa'uhum wa ashabuhum. Tidak bertanya kepada anaknya, siapa nak teman-temanmu? Teman-teman mainmu itu siapa? Tidak tanya. Wala yuwajjihunahum ila khair. Tidak memberikan bimbingan, tidak memberikan tuntunan, tidak memberikan wajangan kepada anaknya terhadap berbagai macam perkara yang baik. Wala yanhaunahum an syarrin. Dan para orang tua tidak melarang mereka, anak-anaknya, dari berbagai macam kejelekan. Wa minal ajabi anna haulai harisuna kullal hirsi ala amwalihim bihifdiha wa tanmiyatiha wa sari ala ma yuslihuha ma annahum yanmuna hadhal mal wa yuslihunahu li ghairihim ghaliban. Dan perkara yang aneh, mereka bersikap seperti itu terhadap anak-anaknya, adapun terhadap harta bendanya, sangat semangatnya untuk menjaganya, untuk bagaimana mengembangkan usaha-usahanya, bahkan bermalam-malam tidak tidur demi memikirkan usahanya. Terus bagaimana mengembangkan usaha, bagaimana menjaga usaha yang sudah ada, dan seterusnya, dan seterusnya. Ammal aulad, kata beliau, adapun terhadap anak-anak, falaisu minhum bisyai. Yani tidak ada perhatian terhadap mereka, anak-anak itu, sedikit pun. Ma'annal muhafazata alaihim aula wa anfa' fid dunya wal akhirah. Padahal menjaga anak-anak tersebut itu lebih utama, lebih bermanfaat dibandingkan menjaga hartanya, baik di dunia maupun di akhiratnya. Kalau mau kerja untuk siapa? Kalau bukan untuk anak-anaknya, untuk kepentingan anak-anaknya. Sudah kaya, anaknya nakal, anaknya bandel, anaknya kurang aja. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kana billah abidakumullahu ta'ala. Mau jemput anaknya pulang dari yakni sekolahnya ataupun dari ma'ahadnya. Wah, tidak ada libur. Tidak bisa, titipkan orang. Baik. Sehingga dari situ, ikhwana fillah, habidakumullah, anak enggak merasa diperhatikan oleh kedua orang tuanya, sehingga kompensasinya malas belajar, malas taklim, malas yakni membaca Al-Quran, dan sebagainya, dan sebagainya. Sehingga tak kala anak sudah mondok, kok kemudian enggak mau balik pondok. Jangan disalahkan itu hanya anaknya. Coba orang tuanya. Fana billah habidakumullahu ta'ala.
Itu adalah hak yang paling penting yang wajib ditunaikan oleh kedua orang tua terhadap anak-anaknya. Qul billahi habidakum Allah taala. Baik. Berkaitan dengan hak-hak sebagaimana apa yang telah saya nyatakan di muka, jumlahnya banyak. Tidak mungkin dalam majelis yang waktunya terbatas ini bisa memperinci seluruh perkara hak-hak yang telah, yakni secara globalnya kita sampaikan. Sehingga dari sini PR bagi kita untuk kita itu mempelajari hak demi hak tadi di majelis-majelis yang khusus. Dari yang disampaikan ataupun yang dilakukan oleh yani asatidzah yang ada di tempat yang mulia ini. Pada khususnya, ikhwana fillah, habidakumullahu ta'ala. Baik. Nah, sekarang permasalahan yang berikutnya, ikhwana fillah, habidakumullahu ta'ala. Apa yang menjadi penyebab terjadinya sekian banyak pengkhianatan terhadap amanah-amanah tadi? Apakah berkaitan dengan amanah, haknya Allah, haknya Rasulnya dan hamba-hamba yang lainnya? Ataukah berkaitan dengan amanah yang berupa harta? Apa penyebabnya? Penyebab daripada pengkhianatan-pengkhianatan itu terjadi, itu pun jumlahnya banyak. Kita akan sebutkan perkara yang paling pokoknya. Pertama adalah al-jahl, kebodohan, kejahilan. Kata Syekh Muhammad al-Imam hafizahullah ta'ala di dalam kitabnya Bidayatul Inhiraf, kata beliau, jahlun lil muslimina bidinihim a'zamu sababin li inhirafihim anhu wa huwa da'ul munharifin. Kebodohannya kaum muslimin terhadap agamanya, ini adalah merupakan sebab yang paling besar yang menyebabkan mereka itu menyimpang dari agamanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa wada'ul munharifin, kebodohan, kejahilan itulah penyakit yang menimpa kepada siapa saja dari hamba-hambanya Allah Subhanahu wa ta'ala yang menyimpang dari jalannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Tadi ini adalah sebab yang paling pokoknya. Dan di mana Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullahu ta'ala menyatakan di dalam kitabnya Miftahu Dari Sa'adah, amma syajaratul jahli fatuthmiru kulla thamaratin qabihatin minnal kufri wal fasati wal syirki wal zulmi wal baghi. Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu ta'ala mengibaratkan kebodohan itu dengan sebuah pohon. Maka kata beliau, syajaratul jahl, adapun pohon kebodohan itu adalah sebuah pohon yang akan membuahkan seluruh buah-buah yang jelek.
baik berupa kekafiran, kerusakan, kesyirikan, permusuhan dengan tanpa alasan yang hak, sekian banyak. Yakni beliau sebutkan secara terperinci di dalam kitab tadi. Sampai beliau itu menyatakan, wa kullu syarrin wa fasadin hasala fil alami wa yahsulu ila qiyamis sa'ah wa ba'daha fil qiyamah fasababuhu mukhalafatu ma ja'at bihi ar-rusul alaihimus salatu wassalam fil ilmi wal amal. Dan seluruh kejelekan, kejahatan, kerusakan, baik yang telah terjadi maupun yang sedang terjadi, dan berbagai macam perkara yang akan terjadi nanti hari sampai hari kiamat maupun setelah terjadinya hari kiamat, yakni di akhirat, maka sebabnya adalah menyelisihi apa yang dibawa oleh para rasul alaihimus salatu wassalam, menyelisihi wahyu, menyelisihi ilmu. Baik. Fana billah habidhakum Allah ta'ala. Sehingga dari situ upaya yang pertama yang harus kita lakukan supaya kita itu selamat dari pengkhianatan terhadap hak-hak, terhadap amanah-amanah adalah belajar. Mempelajari syariatnya Allah Tabaraka wa Ta'ala yang mulia dan sempurna. Antaskan kita dari kebodohan. Fana billah habidhakum Allahu Ta'ala. Sebagaimana apa yang telah kita nyatakan di mukaddimah tadi, bahwasannya menuntut ilmu itu adalah merupakan pintu seluruh kebaikan. Dan tatkala kita itu diberi hidayah atau taufik oleh Allah subhanahu wa ta'ala memahami satu demi satu permasalahan daripada permasalahan-permasalahan agama, apakah berkaitan dengan permasalahan i'tiqadiyah ataukah berkaitan dengan permasalahan tahara, ataukah berkaitan dengan permasalahan ibadah, ataukah berkaitan dengan permasalahan muamalah, maka yang demikian itu adalah merupakan tanda-tanda kebaikan yang Allah subhanahu wa ta'ala tunjukkan kepada kita. Sebagaimana apa yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nyatakan, may yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Barang siapa yang Allah subhanahu wa ta'ala menghendaki kebaikan, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan jadikan dia itu faqih, akan Allah subhanahu wa ta'ala jadikan dia itu alim di dalam agama. Solusinya kita supaya selamat dari kejahilan adalah belajar. Sehingga makmurkanlah markas-markas dakwah yang Allah subhanahu wa ta'ala karuniakan kepada salafiyin. Khususnya di tempat ini dengan ilmu, dengan majlis-majlis ilmu.
Bukan semakin tua kok semakin malas belajar. Bukan kemudian semakin kaya kok semakin teler di semangatnya di dalam belajar. Tidak. Semakin tua semakin kaya, semakin tinggi kedudukannya, semakin banyak anaknya, semakin banyak amanah yang Allah Subhanahu wa taala pikulkan kepada kita. Fana billah habidakumullah taala. Adapun sebab yang kedua. Dari sebab-sebab pokok terjadinya pengkhianatan di dalam permasalahan amanah adalah ittiba'ul hawa. Mengikuti hawa nafsu. Baik. Allah Subhanahu wa taala menyatakan di dalam kitabnya, "Wa man adallu mimman ittaba hawahu bighairi hudan min Allah." Dan siapakah yang lebih sesat daripada orang yang mengikuti hawa nafsunya? Bighairi hudan min Allah, dengan tanpa petunjuk dari Allah. Diistilahkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala ini rahimahullah tayyib dengan bayanul waqi'. Yakni tidak mungkin orang itu mengikuti hawa nafsu dengan apa? Petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Yang demikian itu menunjukkan ta'lil bahwasanya orang itu mengikuti hawa nafsu karena tayyib menjauh daripada wahyu. Innallaha la yahdil qaumadz zalimin, karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengikuti kaum yang tidak akan memberikan petunjuk kepada kaum yang zalim. Qana billah habidakum Allah taala. Dalam ayat yang lainnya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan pertama orang yang mengikuti hawa nafsu, yang kedua adalah orang yang mengikuti wahyu. Apa yang menjadi akibat daripada masing-masingnya? Allah Subhanahu wa taala menyatakan, fa amma man tagha wa athara al-hayata ad-dunya fa innal jahima hiya al-ma'wa. Adapun barang siapa orang yang melampaui batas dan di mana dia itu memilih kehidupan dunia daripada akhirat, maka sesungguhnya neraka jahim itu adalah sebagai tempat tinggalnya. Fanabilah habidakumullahu ta'ala. Namun sebaliknya, wa amma man khafa maqama rabbihi wa nahan nafsa anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Adapun barang siapa yang takut terhadap kedudukan Rabbnya, kemudian dia itu menahan hawa nafsunya, maka sesungguhnya jannah itu adalah sebagai tempat tinggalnya. Qanabillah habidakumullahu ta'ala.
Sehingga dari sini ikhwana fillah hafizakumullah taala, tatkala kita itu menyadari bahwasanya kehidupan dunia ini adalah kehidupan yang sementara, bukan kehidupan seorang mukmin yang hakiki, yang abadi, tentunya dia tidaklah menjadikan dunia itu sebagai segala-galanya. Tentunya dia itu tidak mengedepankan yakni perkara dunia itu daripada agama. Fana billah hafidhakum Allah ta'ala. Sampai-sampai Syekh Muhammad al-Imam hafidhahullahu ta'ala menyatakan, wa khulasatul amri anna syarra kullahu fittiba'il hawa wal khaira kullahu fi mukhalafatil huda. Dan kesimpulannya bahwasannya kejelekan, kejahatan, kesengsaraan, kerugian itu semuanya dikarenakan mengikuti hawa nafsu. Sedangkan kebahagiaan, kebaikan, keselamatan itu semuanya dikarenakan taat mengikuti wahyu, menyelisihi hawa nafsu. Qana billah habidakum Allahu ta'ala. Sehingga dari sini qana billah habidakum Allahu ta'ala, kita hendaknya senantiasa berupaya melatih, membiasakan, melakukan upaya terapi yang sifatnya terus menerus. Menundukkan hawa nafsu dan mengedepankan wahyu. Qana billah hafidhakum Allahu ta'ala. Dan yang demikian ini bukan hanya penyakit yang demikian ini atau penyebab yang kedua ini bukan hanya terjadi pada orang-orang yang bodoh saja, orang-orang yang jahil saja. Orang-orang yang berilmu pun tidak akan selamat dari perkara yang kedua ini kecuali yang dirahmati oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Qana billah hafidhakum Allahu ta'ala. Kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu ta'ala, kata Imam Al-Allamah Ibnu Qayyim rahimahullahu ta'ala, fa inna ittiba'al huda, afwan, fa inna ittiba'al hawa yu'mi aynal qalbi. Karena sesungguhnya mengikuti hawa nafsu itu akan menjadikan buta mata hati. La ta'mal absaru walakin ta'mal qulubul lati fi sudur. Yang buta itu bukan mata-mata kepala, akan tetapi yang buta itu mata-mata hati yang ada di dalam dada. Tatkala mata hati itu sudah buta karena mengikuti hawa nafsu, fala yumayyizu baina sunnati wal bid'ati, maka akibatnya tidak akan bisa membedakan antara sunnah dengan bid'ah. Au yang kisuhu, atau justru terbalik.
lebih parah daripada perkara yang pertama. Fayaral bid'ata sunnatan wal hasan wa sunnata bid'atan. Maka dia akan melihat atau meyakini suatu perkara yang bid'ah itu diyakini sunnah, sebaliknya yang sunnah diyakini itu adalah perkara yang bid'ah, karena sudah kebalik. Akibat daripada mengikuti hawa nafsu. Fahada afatul ulama. Idza atharu dunya wa taba'u riyasa wasyahwat. Maka penyakit ini adalah penyakitnya mereka orang-orang yang berilmu, apabila mereka itu lebih memilih dunia dan di mana mereka itu mengikuti ambisi untuk mendapatkan kepemimpinan, ambisi untuk mendapatkan kedudukan, dan mengikuti hawa nafsunya, syahwatnya. Wana fillah habidakumullahu ta'ala. Wana fillah habidakumullahu ta'ala. Adapun sebab yang ketiga, at-takalubu ani dunya, ambisius, yakni terhadap dunia. Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan, ya ayyuhalladzina amanu, inna kathiran minal ahbari warruhbani layakuluna amwalan nasi bilbatil wayasudduna ansabilillah. Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya kebanyakan daripada ahbar, para ahli ilmu dari kalangan ahlul kitab, Yahudi maupun Nasrani, warohban dan ahli-ahli ibadah mereka, sungguh-sungguh mereka itu memakan harta-hartanya umat manusia dengan cara yang batil. Dan mereka menghalangi umat manusia dari jalannya Allah tabaraka wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala menceritakan kepada kita, mengkhabarkan kepada kita tentang kebejatan yang terjadi pada para ahli ilmu dan ahli ibadah dari golongan ahlul kitab. Bukan saja penyakit yang demikian ini menimpa kepada mereka, tetapi ada sebagian daripada orang-orang yang berilmu, ahli ibadah dari umat ini, dari kaum muslimin, mengikuti, meniru, meniti jalannya mereka. Wana billah habidakum Allahu ta'ala. Sehingga dari sini, ikhwana fillah habidakum Allahu ta'ala, banyak orang yang di mana agama itu dijadikan sebagai alat untuk mengeruk kepentingan dan keuntungan pribadi ataupun golongannya. A'udzubillahi min dzalik.
Lembaga-lembaga tarbiyah itu diibaratkan menjadi sapi perahnya. Qanabilah hafidhakumullahu ta'ala. Tentunya lembaga tarbiyah yang dimiliki oleh salafiyin itu adalah lembaga tarbiyah yang dijadikan sebagai sarana dan prasarana untuk mendidik anak-anaknya salafiyin. Sehingga kalau bisa semurah mungkin dilakukan. Karena suatu ketika ada pertanyaan yang sampai kepada saya, Ustaz, boleh enggak ikut KB? Dalam hati saya, kenapa dia tanya seperti itu? Kemudian setelah itu saya lesankan, kenapa? Karena biaya pendidikan itu mahal, Ustaz. Walaupun yang milik itu salafiyin. Qana billah hafidhakumullahu ta'ala. Muncul pertanyaan yang seperti itu. Dorongannya adalah apa? Qana billah hafidhakumullahu ta'ala. Dikarenakan sebagian daripada lembaga-lembaga tarbiyah itu mungkin mahal. Sehingga ana nasihatkan kepada saya pribadi dan kepada antum semuanya sebagai pengurus ya madrasah ataupun ma'had yang mulia ini, bersikaplah rahmah terhadap salafiyin. Bersikaplah rahmah terhadap anak-anaknya salafiyin. Rezeki itu bukan hanya dari wali murid-wali muridnya atau wali santri-wali santrinya. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyatakan, "Hal tungsaruna illa bidu'afaikum." Tidaklah kalian itu mendapatkan pertolongan kecuali dari orang-orang lemah di antara kalian. Rahmah kalian. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man la yirham la yurham." Barang siapa yang tidak merahmati, maka tidak akan dirahmati. Qana billah hafidhakumullahu ta'ala. Lebih-lebih lagi sampai kalau terdengar, "Ya Allah, ada sebagian santri itu dikeluarkan gara-gara apa?" Gara-gara orang tuanya 3 kali enggak membayar apa? SPP-nya. Qana billah hafidhakumullahu ta'ala. Hanya tentunya dari sisi yang lainnya, para orang tua harus ngerti, harus sadar bahwasannya lembaga-lembaga tarbiyah yang dimiliki oleh ahlus sunnah itu bukan lembaga tarbiyah yang kaya raya. Sehingga tatkala diberikan kelonggaran rezeki, hendaknya membayar. Yang itu kembalinya kemaslahatannya kepada siapa? Anak-anak kita pula. Qana billah hafidhakumullahu ta'ala. Penting yakni perkara ini untuk kita ingatkan bagi semua pihak demi kelancaran proses belajar mengajar ataupun tarbiyah anak-anak kita di lembaga-lembaga tarbiyah atau markas-markas dakwahnya yakni salafiyin. Qana billah hafidhakumullahu ta'ala. Kembali kepada permasalahan kita, ikhwana fillah hafizakumullahu ta'ala. Kita nukilkan apa yang menjadi penjelasannya Syekh Muhammad Al-Imam hafizahullahu ta'ala. Walau sayyarta tarfaka fi awsatil muslimin fi zamanil madi wal hadir
La ra'aita katsiran mimman ta'athara fi tariqi bisababi tam'i fil mal awil jah. Dan kalau kamu tujukan pandanganmu di tengah-tengah kaum muslimin, ke tengah-tengah yakni kaum muslimin, yakni kamu lihat keadaan kaum muslimin baik yang telah lalu maupun yang telah terjadi, yang sedang yakni terjadi di zaman yang telah lalu maupun yang sekarang ada. La ra'aita katsiran mimman ta'athara fit tariq. Sungguh-sungguh kamu akan lihat kebanyakan daripada orang-orang yang menyimpang di jalan, dan jalannya Allah Subhanahu wa taala. Faman fataha 'ala nafsi hadzal bab kathurat taqallubu wa talawunuhu wa hana 'alaihi amru dinihi. Maka barang siapa yang membuka untuk dirinya pintu itu, memupuk subur rakus rakahnya, ambisiusnya terhadap harta dan tahta, maka niscaya taqallubuhu wa talawunuhu katum. Baik, berubah-ubah, berganti-ganti. Oh, sekarang partai ini enggak cocok, enggak menguntungkan, pindah partai yang lain. Jeleh, naudzubillah, bosan jadi salafi. Kenapa? Enggak kaya-kaya, jadi hizbi. Fanafillah habidakumullahu ta'ala. Karena punya yani apa namanya hidung yang mancung, keturunan Arab, kemudian berubah jadi Habib. Karena Habib ini perkataannya manjur, kalau amplopnya tebel. Qana billah habidakumullahu taala. Qana billah habidakumullahu taala. Wahana alaihi amru dinihi, dan urusan agamanya itu jadi remeh, jadi ringan, jadi mudah bagi dirinya dengan sebab ambisiusnya terhadap dunia. Dan di mana Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam telah memberikan peringatan kepada umatnya di dalam sebuah hadis yang sahih. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Qawallahi mal faqra ahsha alaikum walakinni ahsha an tubsata alaikum ad-dunya kama busitat 'alal ladzina min qablikum fatanafasuha kama tanafasuha fatuhlikukum kama ahlakatuhum." Demi Allah, bukan kefakiran yang aku khawatirkan akan menimpa kepada kalian, akan tetapi yang aku khawatirkan dibukakannya dunia, dilimpahkannya harta atas kalian, sebagaimana dibukakan, dilimpahkannya dunia kepada generasi-generasi sebelum kalian. Fatanafasuha, maka tatkala kalian itu dibukakan pintu-pintu dunia, maka kalian itu berlomba-lomba untuk mendapatkannya. Baik, dengan menghalalkan berbagai macam cara. Dulu bersaudara,
gara-gara saingan dagang. Putus hubungan, yakni persaudaraannya. Gara-gara saingan usaha herbal. Putuslah hubungan persaudaraannya. Fanafillah abidakumullahu ta'ala. Saling menjatuhkan madunya si fulan. Ini 100% palsu. Nipu. Dan melakukan upaya-upaya untuk menjatuhkan saingan dagangnya. Itu terjadi, ikhwana fillah. Hafizakumullahu ta'ala. Kalau dulu masih miskin, rajin ngaji. Rajin mengadangi halaqah-halaqah ilmu. Setelah dibukakannya nyanyi dunia, lupa. Yaitu dengan majelis ilmunya. Qana billah hafizakumullahu ta'ala. Sehingga dari situ menunjukkan bahwasanya dunia itu bala. Yaitu bagi sebagian orang. Karena menjauhkan dia dari ilmu, menjauhkan dari majelis ilmu, menjauhkan daripada saudaranya, dan yang lain sebagainya. Ikhwan fillah, hafidhakumullahu ta'ala. Baik, sebagaimana generasi-generasi yani sebelum kalian pun berlomba-lomba untuk mendapatkannya dengan menghalalkan berbagai macam cara. Akibatnya dunia itu membinasakan kalian sebagaimana dunia telah membinasakan mereka. Qana billah habidakumullahu ta'ala. Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu ta'ala menjelaskan. Kullu man athara dunya min ahli al-ilmi wastahabbaha fala budda an yaqula 'ala Allahi ghayra al-haq. في فتواه وحكمه وفي خبره وإلزامه. Setiap orang yang lebih memilih dunia, khususnya dari kalangan ahlul ilm, dari orang-orang yang berilmu, baik, maka meski dengan sebab dia lebih memilih dunia, lebih memilih harta, memilih tahta, mesti yang terjadi pada dia adalah dia akan berbicara atas nama Allah subhanahu wa ta'ala dengan tanpa ilmu. Artinya melakukan kedustaan atas nama Allah subhanahu wa ta'ala di dalam syariatnya. Baik di dalam fatwanya, berkaitan dengan hukum yang dia putuskannya, berkaitan dengan berita yang dia sampaikannya, dan berbagai macam ilzamat, yakni keharusan-keharusan yang dia itu menyatakannya. Fatwanya, hukumnya, berita yang dia sampaikannya, konsekuensi-konsekuensi yang dia itu nyatakan kepada muridnya ataupun para pengikutnya untuk mendukung dan membenarkan ambisiusnya dia terhadap dunia. Kenapa demikian? Lianna akama rabbi subhanahu kathiran ma tati ala khilafi aghradin nas. Karena mayoritas daripada hukumnya Allah subhanahu wa ta'ala itu datang menyelisihi daripada ambisi-ambisi manusia. Qana billah habidakumullah.
Mayoritas daripada hukum syariah itu tidak sejalan dengan wahyu. Wa nabillah hafidhakumullahu ta'ala. Wa la siyama ahlu riyasah walladzina yattabi'una syahwati fa innahum la tatimmu lahum aghraduhum illa bi mukhalafatil haqq wa daf'ihi katsiran. Terlebih lagi orang yang sudah diperbudak oleh tahta dan orang-orang yang mengikuti syahwat-syahwatnya, maka mereka ambisius-ambisiusnya mereka itu tidak akan terrealisasi kecuali dengan menyelisihi kebenaran dan menolak kebenaran itu yang jumlahnya banyak. Qana billah hafidhakum Allah taala. فإذا كان العالم والحاكم محبين للرياسة ومحبين للشهوات لم تتم لهم ذلك إلا بدفع ما يضاده من الحق. Maka apabila seorang alim, seorang hakim yang kedua-duanya itu memiliki ambisius terhadap tahta, mengikuti hawa nafsunya, maka ambisi-ambisi mereka itu tidak akan sempurna. Mereka itu mendapatkannya kecuali dengan menolak segala sesuatu yang bertentangan dengan hawa nafsunya dari kebenaran itu. Qana billah hafidhakumullahu ta'ala. Sampai beliau al-allama Ibnu Qayyim rahimahullahu ta'ala menyatakan, wa haula ila budda an yabtadi'u bid-din ma'al fujuri fil amal. Maka orang-orang yang terperbudak oleh harta dan tahta sebagaimana yang telah dinyatakan tadi, mesti dia akan mengada-adakan suatu perkara yang baru di dalam agama, mencetuskan bid'ah-bid'ah di dalam agama disertai kejahatan di dalam amal untuk mendapatkan dunia. Dia harus melakukan suatu perkara bid'ah. Maka kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu ta'ala, fayajtami'u lahum al-amran. Maka terkumpullah, yakni pada mereka itu dua perkara. Ihdatsu fid-din, mengada-adakan suatu perkara yang baru di dalam agama. Dan yang kedua, memakan harta dengan yani cara yang tidak halal. Zalim. Wa nafillah hafidhakumullahu ta'ala. Sehingga dari sini, wa nafillah hafidhakumullahu ta'ala, hendaknya kita melatih, senantiasa berupaya melatih menundukkan ambisiusnya kita terhadap harta. Jangan mengingat bahwasanya harta itu adalah merupakan salah satu perkara dari perkara-perkara yang akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala dengan dua perkara, dua pertanyaan. Fi maktasabahu, dari mana dia itu mendapatkannya? Wafima angfakahu, dan pada jalan apa dia itu menginfakannya, membelanjakannya.
Sehingga dari situ menjadikan tali pengendali bagi kita. Tatkala muncul di dalam benak kita keinginan untuk menjadi seorang yang kaya. Bukan perkara yang haram seorang keinginan seorang itu menjadi orang yang kaya. Ingat, harus dengan cara yang halal untuk mendapatkannya. Dan yang kedua, setelah Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan kita itu misalnya menjadi bagian hamba dari hamba-hamba Allah subhanahu wa ta'ala yang dilapangkan dalam perkara harta, ingat, harta itu ada haknya. Dan di samping itu, hendaknya kita belanjakan di jalan-jalan yang diridhai oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Fana billah habidakumallahu ta'ala. Sehingga obatnya adalah apa? Taqwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam nyatakan, inna dunya hulwatun khadirah wa inna allaha mustaklifukum fiha fayanduru kaifa ta'malun wattaku dunya wattakun nisa fa inna awwala fitnati bani israila kanat bin nisa au kama qala sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dunia, apakah itu harta ataukah tahta, pada khususnya hulwatun khadirah, manis rasanya, indah dipandang mata. Wa inna allaha mustakhlifukum fiha, maka sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala lah yang berkuasa untuk menjadikan sebagian kalian silih berganti untuk mendapatkannya. Allah subhanahu wa ta'ala lah yang berkuasa untuk menjadikan seorang hamba itu menjadi kaya. Wallahu faddala ba'dakum ala ba'd fir rizq. Fana billah habidakum Allah ta'ala. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nyatakan, fayanduru kaifa ta'malun. Maka Allah subhanahu wa ta'ala akan melihat bagaimana kalian itu beramal. Bagaimana kalian itu memperlakukan dunia. Apakah dalam rangka mendapatkannya ataukah membelanjakannya. Allah subhanahu wa ta'ala akan melihat. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menasihatkan, wattaqud dunya, takutlah kamu terhadap urusan dunia. Bertakwalah kalian kepada Allah subhanahu wa ta'ala berkaitan dengan permasalahan harta, berkaitan dengan permasalahan tahta. Wa nabillah habidakumullahu ta'ala. Takwa itu adalah merupakan kunci untuk kita itu selamat dari berbagai macam ujian dan cobaan yang akan menyelamatkan kita dari pengkhianatan terhadap hak-hak, baik hak-haknya Allah subhanahu maupun yang lainnya. Qana billah habidakumullahu ta'ala. Baik. Kemudian perkara yang berikutnya, sebagai upaya untuk kita itu menyelamatkan dari berbagai macam fitnah, sibukkan kita dengan berbagai macam ketaatan, berbagai macam peribadatan. Sebagaimana apa yang dinasihatkan oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, badiru bil a'mali fitanan kaqita'il lailil muzlim wa fi riwayatin yuraqqiqu ba'daha ba'dan yusbihu ar-rajulu mu'minan wa yumsi kafiran
wa yumsi mu'minan wa yusbihu kafiran yabi'u dina au bi'aradin minad dunya au kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Bersegeralah kalian untuk beramal, menyibukkan diri dengan ibadah, ta'ah sebagai upaya untuk menyelamatkan diri-diri kalian dari berbagai macam fitnah. Karena fitnah-fitnah itu ibaratkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ibaratnya adalah potongan-potongan malam yang gelap. Awal malam kita masih bisa melihat, bisa mengetahui apa yang ada di sekeliling kita, mana teman kita, mana lawan kita, mana yang baik, mana yang buruk. Masuk yakni tahapan yang berikutnya, semakin remang-remang. Berikutnya semakin gelap, semakin tidak tahu, sehingga mana kawan, mana lawan tidak tahu. Sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengibaratkan dahsyatnya yakni fitnah itu. Pada suatu masa, pada suatu zaman, seorang itu pagi dalam keadaan mukmin, sore sudah menjadi kafir. Baik, sore dalam keadaan mukmin, masuk waktu pagi sudah dalam keadaan kafir. Menjual agamanya demi dunia. Qana billah hafizakumullah taala. Itulah yakni pokok-pokok permasalahan yang dapat yakni kita sampaikan di majelis yang mulia ini. Kurang dan lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Qana billah hafizakumullah taala. Mengulang daripada wasiat yang itu adalah merupakan penekanan yakni bagi kita semuanya. Sibukkan diri kita itu dengan ilmu, sibukkan diri kita itu dengan amal, ikuti apa yang kita upayakan dan usahakan itu dengan doa. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala golongkan kita ke dalam hamba-hambanya yang istiqomah di atas jalannya sampai ajal kita dijemput oleh malaikat yang diutus oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Sebagaimana apa yang sudah dinyatakan oleh panitia, barangkali ada hal yang mau disampaikan, kalau itu berupa pertanyaan dan mampu saya jawab, akan saya jawab. Kalau tidak, nanti insyaallah bisa disampaikan kepada ustaz yang lainnya insyaallah taala. Baik. Di sini ada pertanyaan, ancaman apakah yang diberikan oleh Allah bagi orang-orang yang tidak menunaikan amanah atau mentelantarkan amanah di dunia? Orang yang khianat terhadap amanah itu adalah merupakan salah satu sifat daripada sifat-sifatnya orang-orang munafiki. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, arba'un min khisalil munafiqin. Baik, ada empat yakni perangai daripada perangai-perangai munafiqin. Salah satunya adalah idza tumina khana. Apabila dia itu diberikan amanah, maka dia itu khianat. Baik,
Adapun di akhirat kalau dia tidak tobat, ikhwana fillah hafizakumullah, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam menyatakan, wattaqi dhulma fa inna dhulma dhulumatun yaumal qiyamah. Takutlah kamu terhadap kezaliman. Karena kezaliman itu adalah merupakan kegelapan, kesusahan yang akan menimpa kepada pelakunya nanti pada hari kiamat. Sehingga dari situ ikhwan fillah hafizakumullah ta'ala, mengkhianati amanah itu adalah zulm. Dan zulm itu adalah merupakan satu perkara yang akan mendatangkan kesialan bagi pelakunya di dunia maupun di akhirat. Sehingga wajib bagi orang yang tidak menunaikan amanah untuk taubat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau itu berkaitan dengan hak-haknya Allah subhanahu wa ta'ala, maka syaratnya tiga. Baik, an-nadam, menyesalinya, al-ikhla', meninggalkannya, yang ketiga, an-ya'zima alla ya'uda ilaiha abadan, berazam kuat untuk tidak mengulanginya selama-lamanya. Kalau itu berkaitan dengan haknya Bani Adam, maka wajib untuk menyelesaikan urusannya dengan orang tersebut. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, atadruna muflis, apakah kalian itu tahu siapa orang yang dikatakan bangkrut? Ya, tentunya orang yang bangkrut itu kalau berkaitan dengan usaha adalah orang yang sudah tidak memiliki apa-apa. Man la dirhama lahu wala mata. Yani orang yang tidak memiliki dirham, jangankan kok dinar, dirham aja enggak punya. Jangankan ke uang yang gede, receh aja udah enggak punya. Panabilla habidakumullah. Sedangkan yang dimaksud dengan orang yang bangkrut itu menurut syariah adalah orang yang datang menghadap Allah subhanahu wa ta'ala dengan membawa pahala sholat, membawa pahala zakat, pahala puasa, dan ibadah-ibadah yang lainnya, di samping itu membawa sekian banyak kezaliman yang diselesaikan dengan apa? Qisas nanti pada hari kiamat. Sehingga dari situ ikhwana fillah hafizakumullah ta'ala, baik, sebelum datangnya hari yang tidak ada manfaat penyesalan bagi pelaku kezaliman, maka hendaknya dia yakni taubat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Bagaimana cara yang terbaik kita mengarahkan anak-anak yang semacam memiliki trauma karena sejak kecil di pondok? Ketika menginjak usia remaja, mereka tidak lagi semangat untuk belajar. Baik, istilah sejak kecil itu mondok, kemudian menjadikan trauma, itu adalah istilah psikologi. Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma belajar dari Rasulullah sejak kapan ikhwan fillah? Bosan enggak? Trauma enggak? Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu menjadi pembantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan sekaligus menjadi muridnya Rasulullah sejak umur berapa? 10 tahun. Ditinggal meninggal oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam umur berapa? 20 tahun. Enggak bosan. Enggak trauma.
Aisyah radhiyallahu taala anha. Kalau tadi yang laki-laki contohnya, sekarang yang perempuan. Aisyah radhiyallahu taala anha menjadi istri dan sekaligus menjadi muridnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam umur berapa? Hah? Berapa? 6 tahun, dalam riwayat yang lainnya 7 tahun. Bosan enggak? Trauma enggak? Qana billah habidakum Allahu taala. Ya, ini perkara yang batil. Yang perkara tersebut sudah ditanyakan kepada Syekh Ubaid Al-Jabiri hafizahullahu ta'ala. Jangan ada istilah nanti mondok dari kecil, nanti dewasanya itu bosan. Nah sekarang banyak yang mondok dari gede, bosan jadi salafi. Banyak enggak? Terlalu banyak. Panabilah hafizahullahu ta'ala. Gak mondok, ngajinya mingguan, ngajinya bulanan atau daurah saja. Bosan banyak enggak? Banyak. Ikhwanabilah hafidhakumullahu ta'ala. Nah, perkara yang harus kita pahami adalah pertama, hidayatu taufik biadillah. Hidayatu taufik itu di tangan Allah subhanahu wa ta'ala. Baik, sehingga dari situ perkara yang harus kita lakukan demi kebaikan anak-anak kita adalah apa? Mendoakan mereka, memohonkan petunjuk, memohonkan kebaikan bagi mereka. Fana billah habidakumullahu ta'ala. Baik, bahkan upaya preventif dilakukan adalah dari sejak kita itu mau menggauli istri kita. Upaya preventif untuk melakukan penjagaan bagi siapa? Anak kita. Dilakukan ikhwana fillah habidakumullahu ta'ala. Baik, pertama adalah doa. Jangan putus asa di dalam memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Hari ini diuji oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Anak kita belum menjadi baik. Besok. Besok belum, masih ada hari yang lainnya. Qana billah hafidhakumullahu ta'ala. Ini perkara yang pertama. Dan itu dilakukan lebih-lebih di waktu-waktu yang mustajabah. Lambat masbuk terus. Baik. Panabilah habidakumullah. Nah, dengan itu mudah-mudahan menyadarkan. Oh, ternyata antara adzan dan iqamah itu adalah waktu yang mustajabah. Berangkat bersegera memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Di sepertiga malam yang terakhir, sebelum adanya ujian dari anaknya. Baik. Molor terus, tidak bangun kecuali adzan subuh. Barangkali dengan ujian tersebut sadar upaya untuk melakukan mendapatkan kebaikan bagi anaknya pada khususnya itu adalah doa di sepertiga malam yang terakhir. Bangun, semangat. Qana billah habidakumullahu ta'ala. Dan tawassul dengan nama-nama dan sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala, amal yang saleh dan yang lain sebagainya. Ini upaya yang pertama. Upaya yang kedua, ikhwana fillah habidakumullahu ta'ala, nasihat. Ambil hatinya anak tersebut. Baik. Diberikan targhib, yakni kepada anak. Kalau misalnya belum, karena mungkin trauma tadi misalnya, ya ini mondok, ya sudahlah, diajak mendatangi majelis-majelis taklim seperti ini ataupun yang semisalnya. Supaya tidak semakin tambah apa? Jauh. Baik.
diajak silaturahim, yakni ke ustadznya. Ataupun ke temannya. Yang diharapkan teman itu bisa memberikan atau membangkitkan motivasi yang baik terhadap yakni anaknya. Wa nabillah hafidhakumullahu ta'ala. Baik. Setelah itu kembalikan perkara itu kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Erik. Jangan sudan. Yakni terhadap agama yang mulia ini. Qana billah habidakum Allah taala. Kembalikan semuanya kepada Allah subhanahu wa taala. Ya, kembalikanlah perkara apapun, permasalahan apapun kepada Allah subhanahu wa taala. Baik. Maaf Ustaz, mau tanya bagaimana jika seorang anak memberi nasihat kepada orang tua? Karena apabila seorang anak menasihati orang tua merasa direndahkan. Apa mungkin mereka para orang tua merasa terlahir lebih dahulu? Ya jelas. Orang tua kok lahir setelah anaknya ini? Baik. Qana billah hafidhakum Allah ta'ala. Istilah kebu kok nyusu gudel itu adalah istilah yang berbuah dari kesombongan dan keangkuhan. Ya? Mana ya apa namanya istilah tadi kebu nyusu gudel artinya moso kok anak belajar dari apa? Bapak kok belajar dari anaknya. Baik. Wa nabillah hafidhakumullahu ta'ala. Nabi Allah Ibrahim alaihi salatu wassalam diperintahkan untuk mendakwai siapa di antaranya ikhwan fillah? Bapaknya. Bapaknya. Salah satu contoh yakni seorang anak mendakwai siapa? Bapaknya dengan adab-adab yang mulia. Walaupun ujungnya akhirnya bapaknya itu tidak mendapatkan hidayah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi yang kita lihat adalah apa? Yakni suri toladan ada pada Ibrahim alaihi salatu wassalam mendakwai siapa? Bapaknya. Kemudian Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam mendakwai siapa? Pamannya. Yang itu adalah sebagai pengganti siapa? Bapaknya. Itu adalah syar'i dan itu adalah bukti kecintaan seorang anak kepada bapaknya karena Allah Subhanahu wa taala. Hanya yang harus diperhatikan adalah dengan cara-cara yang baik. Kalau mungkin timbul ucapan yang demikian atau ungkapan yang demikian ini dari bapak kalau kita itu mendakwai, berilah mukadimah dengan tunjukkan akhlak yang baik, kepedulian yang baik kamu terhadap orang tuamu. Pergunakanlah apa yang menjadi filsafatnya orang Jawa. Apa? Nek dipangku itu apa? Mati. Maknanya apa ikhwana fillah hafidhakumullah? Tunjukkan akhlakmu yang baik kepada orang tuamu. Kepedulian kamu terhadap orang tuamu. Kasih sayangmu kepada kedua orang tuamu. Misalnya, kalau diberi nikmat oleh Allah subhanahu wa ta'ala rezeki dari usaha yang kamu lakukan, sisihkanlah untuk bapakmu, untuk ibumu. Orang tua itu ibu yang dilihat bukan apa? Gedenya. Insyaallah ta'ala. Tapi yang dilihat itu adalah apa? Perhatiannya. Ya, perhatiannya. Suatu ketika, yakni kamu berada di rumah daripada orang tuamu. Pagi-pagi, kalau orang tua itu senang kopi, kamu sudah siapkan. Yakni satu cangkir atau satu, yakni gelas kopi. Yang disukai orang tuamu. Baik. Mungkin pakai di situ snack, gorengan apa,
sebelum menyampaikan hajatnya sudah. Nah, itu. Qana billah hafizakumullah taala. Dibantu orang tua, disisihkan rezekinya bagi orang tua, tunjukkan kepedulian kita kepada orang tua karena Allah Subhanahu wa taala. Dan doakan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayatut taufik kepada mereka berdua. Setelah itu penjajakan. Penjajakan, cari waktu yang pas. Ya? Cari waktu yang pas, tempat yang pas. Jangan kelihatan kalau kamu itu sedang gurui. Misalnya sedang bapak itu cerita tentang apa, orang yang kecelakaan dan sebagainya. Manfaatkan waktu itu. Setelah bapak selesai cerita, subhanallah, itu namanya kematian, Pak. Itu sebabnya banyak. Ternyata tetangga kita ada yang kecelakaan. Tetangga kita ada yang sakit. Tetangga kita yang kita tidak tahu. Yakni sebab-musababnya kita langsung dengar berita. Yakni meninggalnya. Baik. Setelah itu masuk pembahasan yakni ini. Tidak usah banyak-banyak. Kalau memungkinkan bapak itu akan timbul pengingkaran terhadap dalil, jangan sebutkan ayat, jangan sebutkan hadis, makna daripada ayat ataupun hadis. Sekarang belum bisa, besok. Ini. Qana billah hafizakumullahu taala. Apalagi di apa namanya di keumumannya orang Jawa mungkin mendekati hari raya, belikanlah sarung. Berikanlah yakni mungkin orang tua yakni apa sudah sholat, berikan yakni gamis yang senang, songkok atau apa ini, sehingga mengambil hati daripada orang tua suatu ketika dengan hidayah atau taufik dari Allah Subhanahu wa taala kita bisa mengarahkan orang tua. Qana billah hafizakumullah taala. Coba yakni perkara yang demikian itu insyaallah taala Allah Subhanahu wa taala akan memberikan yakni hidayah atau taufik kepada orang tua kita. Baik. Di sini ada pertanyaan. Anak saya lebih dari satu. Namun selama ini tidak memiliki rasa cinta pada pasangan saya. Jangan nyari-nyari siapanya. Ini. Dan sulit sekali menumbuhkannya. Ketika berhubungan dengan pasangan, hanya merasa takut dari laknat Allah dan malaikatnya. Dan tidak disertai rasa cinta. Dan rasanya hampa. Baik, gimana nasihatnya? Qana billah hafizakumullah ta'ala. Perkara yang harus yakni kita lakukan, wallahu ta'ala alam tatkala menghadapi yang seperti yakni kejadian seperti ini. Pertama, kita beriman kepada takdirnya Allah Subhanahu wa taala. Yakni Allah Subhanahu wa taala mentakdirkan seorang wanita itu mendapatkan seorang suami. Lihatlah sisi-sisi kebaikan yang ada pada suami tersebut. Ya, lihatlah sisi-sisi kebaikan daripada suami tersebut. Insyaallah ta'ala maka akan tumbuh rasa kecintaan itu pada hati terhadap suami. Lihat sisi kebaikannya, walhamdulillah suamiku itu seorang yang muwahhid insyaallah. Cinta terhadap sunnah.
rajin ibadah, peduli yakni terhadap anak dan istri, walaupun ada sisi kekurangan-kekurangan yang lainnya. Sadari bahwasannya al-kamalulillah, kesempurnaan itu hanyalah milik siapa? Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, kesempurnaan itu hanya milik Allah subhanahu wa ta'ala. Dan upaya yang kedua, mohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala yang berkuasa untuk menjadikan seseorang itu dari benci kepada cinta. Minta kepada Allah subhanahu wa ta'ala kalau itu adalah merupakan yakni perkara yang terbaik bagi dirinya. Ya Allah, jadikanlah, tumbuhkanlah cinta di dalam hatiku terhadap suamimu karenamu. Yakni karena Allah subhanahu wa ta'ala. Mohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Baik. Kalau sudah berupaya untuk melakukan dan melakukan tidak. Dan tidak ada upaya atau tidak ada jalan yang lainnya. Boleh. Yakni seseorang itu melakukan apa? Khulu. Tapi setelah melakukan usaha-usaha tadi. Ini boleh melakukan khulu. Karena istilahnya di dalam kitabun nikah itu ada apa? Al-uyub bin nikah. Aib-aib. Yang menyebabkan seorang suami tidak senang kepada istrinya. Demikian juga sebaliknya. Ya, demikian juga yakni sebaliknya. Itu upaya yang terakhirnya. Qana fillah habithakumullahu ta'ala. Karena berkaitan dengan permasalahan cinta itu adalah berkaitan dengan permasalahan apa? Hati. Ya, berkaitan dengan permasalahan yakni hati. Qana fillah habithakumullahu ta'ala. Terjadi. Ya. Pada yakni sebagian para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in, bahkan pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ini baik. Bagaimana resepnya agar makin kaya, makin rajin ta'lim dan makin rajin infak untuk mengembangkan dakwah salafiyah? Barakallahu fikum. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam menyatakan, la hasada illa fisnataini. Rajulun atahu Allahu malan fasallatahu ala halakatihi fil haq. Wa rajulun atahu Allahu al-hikmata fahuwa yaqdi biha wa yu'allimuha. Tidak boleh seorang itu hasad, yakni bercita-cita sebagaimana dia, kecuali terhadap dua golongan saja. Yang pertama adalah seorang yang diberikan kelimpahan harta, maka dia belanjakan harta yang Allah subhanahu wa ta'ala karuniakan kepada dia di jalan yang hak. Pelajarilah keutamaan-keutamaan ghaniyun syakir, yakni hamba Allah subhanahu wa ta'ala yang kaya, yang banyak bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Baik. Ingat hadis Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, tatkala sebagian daripada muhajirin fuqara datang, ya Rasulullah, zahaba ahlu dhuthuri fil ujur, yusalluna kama nusalli wa yasumuna kama nasumu wa yatasaddaquna bi fuduli amwalihim. Salah satu keutamaan daripada orang kaya. Ya Rasulullah, orang-orang yang kaya itu telah yakni mendahului kita untuk mendapatkan pahala. Mereka itu sholat sebagaimana kami sholat. Mereka itu berpuasa sebagaimana kami puasa. Hanya mereka itu bisa mensedekahkan
sebagian harta yang Allah Subhanahu wa taala karuniakan kepada mereka, sedangkan kami tidak. Keutamaan di situ orang kaya yang tidak terbelenggu dengan hartanya. Wanabillah hafizakumullahu taala. Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala di dalam kitabnya Uddatus Sabirin di situ menyebutkan sekian banyak adillah dari kitabillah maupun sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menunjukkan tentang keutamaan orang yang kaya, yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pelajari. Baik. Kemudian golongan yang kedua adalah rajulun atahullahul hikmah, orang yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala hikmah, yakni ilmu yang nafi'. Baik. Fa huwa yaqdi biha wa yu'allimuha, maka dia tunaikan apa yang menjadi haknya ilmu. Apa haknya ilmu? Amal. Ya, haknya ilmu adalah amal. Wa yu'allimuha, dan dia itu mengajarkannya. Wa nafillah hafidhakumullahu taala. Pelajari keutamaan-keutamaan daripada ilmu, keutamaan daripada ahlul ilm, sehingga dari situ menjadikan harta yang Allah Subhanahu wa taala karuniakan kepada kita tidak membelenggu kita. Baik. Dan melatih diri kita kalau memang ada jadwal-jadwal ta'lim, sudah. Yani belajar. Belajar. Qanabilah abidakumullah. Kalau memang yani nanti akan terganggu, angkat pegawai, karyawan yang nunggu karyawannya sehingga dia bisa apa? Ta'lim. Qanabilah abidakumullah ta'ala. Ini salah satu atau sebagian upaya yang semestinya seseorang yang diberikan kelimpahan harta untuk yakni melakukannya. Jangan sampai yakni nikmat harta itu membelenggu dia, menghalangi dia untuk ta'lim ataupun beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Tanggung jawab orang tua terhadap anak dalam hal nafkah sampai umur berapa? Tidak dibatasi umur, sampai anak itu mampu mandiri. Lah kalau cacat gimana? Tua sampai tua ya enggak bisa kerja sendiri. Entom. Ini sampai anak tersebut itu mampu untuk yakni mandiri. Qanabilah hafidhakumullahu taala. Dan biaya pernikahan anak-anak itu tanggung jawab siapa? Kalau anak tersebut tidak mampu, ya sudah anaknya. Kalau anak tersebut tidak mampu, ya orang tuanya. Orang tuanya. Qanabilah hafidhakumullahu taala. Sehingga dari sini qanabilah hafidhakumullahu taala, antara satu anak dengan anak yang lainnya tidak sama. Misalnya dihadapkan pada kenyataan, anak tersebut itu sudah mengkhawatirkan terjatuh ke dalam perbuatan apa? Haram. Belum kerja. Jangan. Belum kerja. Belum punya penghasilan kok mau nikah. Keliru. Nikahkan. Kerja dilatih. Dilatih. Qanabilah hafidhakumullahu ta'ala. Sehingga dari situ lihat yakni keadaan antara satu anak dengan anak yang lainnya. Qanabilah hafidhakumullahu ta'ala. Bahkan yakni Asy-Syaikh Abdullah Al-Bukhari hafidhakumullahu ta'ala mengarang kitab Hukukul Aulad Alal Aba'i Wal Banat. Tanggung jawabnya orang tua itu sampai apa? Anak itu mati duluan pun punya tanggung jawab. Sehingga dari situ ikhwana fillah hafidhakumullahu ta'ala, yakni salah satu kitab atau satu risalah yang mubarakah berkaitan dengan permasalahan yakni tarbiyah.
Nah, mudah-mudahan mungkin sudah dikaji di apa namanya di ma'had ini, atau kalau memang belum, insyaallah taala sebagian asatidzah yang ada di sini itu mengajarkannya. Baik. Kemudian di sini ada pertanyaan, berapa yani on ukuran beras untuk zakat fitrah? Ukurannya itu 1 sok. 1 sok itu berapa? 4 mud. Baik. Perhatikan di sana ada takaran, ada apa? Timbangan. Nah, sok mud itu adalah apa? Takaran. Tatkala dikonversi, dirubah menjadi apa? Timbangan. Ini akan terjadi perbedaan berdasarkan masa jenisnya. Ya, masa jenisnya. Sehingga dari situ ikhwana fillah hafizakumullah taala berkaitan dengan, kalau berkaitan dengan masalah apa namanya zakat, dan di situ apa namanya bisa yakni dengan alhamdulillah beberapa ikhwah yang ada di Jami'ah Islamiyah Madinah itu mengirimkan ke beberapa asatidzah termasuk saya itu apa ukuran zakat ya, okay, mud itu ada di situ, dan itu sebenarnya bisa ditiru gampang pakai apa namanya pakai seng itu loh. Ya, pakai seng kemudian dipatri sudah kayak gitu. Nah, sehingga dari situ kalau misalnya sudah pakai itu tinggal nakar 4 kali 1 orang ya ini selesai. Kalau berkaitan dengan permasalahan dikonversi kepada timbangan, memang terjadi perbedaan pendapat, yakni sebagian daripada ulama Hay'ah Kibarul Ulama menyatakan seperti Syekh Saleh Fauzan itu berapa? 3 kilo. Sebagian yang lainnya menyatakan 2,4 dan yang lainnya. Nah, kemudian mungkin di pemerintah kita menetapkan berapa? 2,5 berapa? 2,8. Nah, 2,8. Sayyid wana fillah habidakumullah taala, kalau orang mau paling selamat, lebih selamat, kira-kira mana yang dipilih? Yang paling tingginya, selesai kalau memang ya dihadapkan keraguan. Ya kan? Yang lain itu rah sedekah, selesai. Karena permasalahannya tadi dari takaran dikonversi menjadi apa? Timbangan. Maka yang demikian itu berdasarkan masa jenis daripada barang yang ditakar. Baik, mungkin begitu ikhwana fillah habibakumullah apa yang dapat kita sampaikan di pertemuan kali ini, kurang dan lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Subhanakallahumma bihamdik, syadallah ila ila anta astaghfiruka wa atubu ilaik.